Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan semua, ada yang kat rumah tu ataupun dekat luar tengah drive tu semua. Ha, kita berjumpa lagi dengan saya. Ha, kita berjumpa lagi ni. Saya nak memperkenalkan Niza Husaini. Ha, kita berjumpa lagi eh. Okey, kepada kawan-kawan, abang-abang, akak-akak semua yang ada kat luar tu, kenalah hati-hati. Sekarang ni tengah melanda COVID-19. Ha, melanda COVID-19. Jangan lupa akak-akak, abang-abang, kawan-kawan semua kat luar tu, jangan lupa untuk memakai mask dan juga jangan lupa bawa hand sanitizer sendiri dan juga jaga jarak sosial dan juga kerap untuk mencuci tangan. Ha, paling penting part tu eh. Sekarang sebab dah melanda ni, kita tak tahu kita COVID tu ada kat mana. Ha, kalau nampak tak apa, ni tak nampak. Ha, kita kena hati-hati untuk kita mencegah. Kita jangan lupa part tu eh. Pakai mask, pakai hand sanitizer dan juga jarak sosial dan kerap untuk cuci tangan. Okey. Ni nak bagi tahu, bukan untuk diri kita sahaja untuk jaga diri, tapi untuk kenderaan kita pun boleh. Ha, mesti pelik kan? Ha, untuk kenderaan kita boleh dan juga untuk rumah kita, untuk dalam ruangan lah, pun boleh tau. Ha, ni nak bagi tahu, nak memperkenalkanlah kat korang fog machine. Ha, fog machine Night Sun. Ha, nak bagi tahu ni, nanti kita nak demokan, nanti saya nak demokan cara-cara dia eh dengan fog machine ni. Ha, okey. Okey. Ha, inilah ni nak memperkenalkan kat korang fog machine. Ha, fog machine Light Night Sun. Ha, ni dah nampak ni dengan yang kecil ni dan juga nampak simple ni. Ha, inilah saya nak memperkenalkan. Okey, nak demo pula. Dan juga kita kat sini, kita boleh memakai ni, nampak ni. Ha, ni Bio Bacteria Eliminator. Ha, kita boleh pakai ni. Kuman-kuman dekat dalam rumah ke, dekat dalam kereta ke, dekat dalam lori, kita boleh pakai ni. InsyaAllah kuman akan hilang tau. Ha, okey. Jangan lupa ni, Bio Bacteria Eliminator. Okey. Okey, ni smoke machine. Okey, kita nak demo eh. Okey, kita just buka saja dekat penutup ni, kan? Okey. And then kita masukkan liquid ni. Okey, liquid ni. Okey, kita masukkan. Okey. Dia punya ni 1 liter tau. Dia punya tempat dia 1 liter, kita boleh fullkan. Okey. And then kita tunggu 1 minit. And then kalau menyala kat sini LED dia, kita boleh just sembuh. Okey. Okey, dan juga tutup, jangan lupa tutup. Takut kita lupa habis. Ha, okey, kita just tunggu 1 minit and then kita sembuh saja. Kalau dah keluar LED, keluar lampu, kita tu bermakna kita dah ready untuk bersembuh. Okey? Ready untuk sembuh. Nampak tak? Okey, tu dah keluar. Okey, kita dah ready. Kita boleh tunggu 1 minit sahaja. Okey? Okey, ni nak demo eh. Kita demo untuk kereta, okey. Okey, kita demo. Ni smoke machine, fog machine ni bukan untuk kereta saja. Lori pun boleh, rumah pun boleh, semua boleh. Okey, okay, sekarang saya nak demo untuk kereta, okey. Okey, kita just sembuh saja, okey. Okey, kita sembuh je kat depan, kat belakang. Okey, kita dah sembuh, kita tutup pintu, kita biarkan dia. Okey? Kita biarkan saja dekat dalam ni. Ha, insya-Allah bateri akan hilang. Insya-Allah kita untuk berjaga-jaga eh. Okey? Okey, ni tadi kita dah demo untuk kereta biasa. Okey, okey, sekarang saya nak demo pula untuk lori. Ha, kepada abang-abang yang selalu driver lori untuk menghantar barang, postman ke apa ke semua tu kan. Tu terpenting lori ni, lori. Tak pun lori boleh, van pun boleh, apa nama, truck. Truck pun boleh. Okey. Ni penting sangat tu, bukan untuk diri kita sendiri sahaja untuk jaga tau, tapi kenderaan kita tak tahu, kita dah habis ambil barang, kita pegang sana sini, kita tak tahu kuman tu ada kat mana, kita tak tahu bateria tu dekat mana. Okey, ni nak demo untuk lori. Demo untuk lori, paling penting untuk lori. Okey, apalagi kita sekarang tengah COVID, mesti abang-abang lori, abang-abang postman semua
tengah busy untuk menghantar barang, betul tak? Ha kan? Confirm mesti busy punya nak hantar barang. Ah okey, ni nak bagi tahu. Kita just sembuh saja dekat dalam ni, okey? Kita nak hilangkan bateria tu. Yang penting bukan untuk diri kita saja tapi untuk lori pun sama, okey? Kita just ambil je ni. Okey, kita sembuh je eh. Okey. Ah, ni kita sembuh saja, sembuh. Kepada yang busy untuk hantar barang tu semua, kita sembuh, kita boleh tutup. InsyaAllah bateria tu akan hilang. Dan juga belakang ni, belakang ni jangan lupa juga. Kita tak tahu, kita tak tahu kotak ke barang ke semua tu ada kuman. Okay, kat tepi, bahagian tepi-tepi, kita tak tahu kuman tu ada kat mana. Okay, kita just sembuh je. Kita sembuh je macam ni. Kita sembuh je. InsyaAllah bateria akan hilang. Bateria akan hilang. Inilah fog machine. Fog machine Night Sun. Okay. InsyaAllah bateri akan hilang. Kita tak tahu kuman tu ada kat mana. Ada kat kotak ke, ada kat celah-celah mana. Kita sembuh saja fog machine, fog machine ni. Okey? Okey, kita dah sembuh, kita tutup. Kita biarkan sahaja. Insya-Allah bateri akan hilang. Okey, kita biar saja dalam tu. Kepada abang-abang kat luar tu yang tengah busy hantar barang tu semua, kita kenalah jaga kenderaan kita, kereta, lori, truk, tu semua kita kena jaga. Kita kena sembuh tu semua, okey? Kita tak tahu kuman tu ada kat mana. Okey? Okey, selain kenderaan, kita juga boleh sembuh dekat dalam ruangan office, dalam rumah, dalam bilik, dalam bilik air, semua boleh yang dalam ruangan, okey? Terutama yang datang dari overseas untuk meeting pun kita akan semprot juga, kan? Kita dekat dalam ruangan meeting kan. Okey, kita nak demo pula ni okey? Okey, kita demo ni ruangan meeting. Kita just semprot saja. InsyaAllah bateri akan hilang. InsyaAllah. Okey, kita semprot saja ni saya dah demo ni. Kita semprot je. Okey. Kita semprot dekat ruangan tepi-tepi. Kita sembuh je Dekat bawah, dekat atas. Okey. Kita sembuh je. Atas ni kita sembuh. Dekat ruang-ruang ni, celah-celah ni sembuh. Okey. Okey, kita dah sembuh. Kita biarkan bilik ni Kita tutup bilik ni. Okey, kita tutup ruangan ni, biarkan dia. InsyaAllah bateri akan hilang. InsyaAllah, kita tak tahu kan. Okey. Okey. Jangan lupa kita sembuh. Dalam bilik semua itu kena sembuh. Kalau datang dari yang datang dari overseas itu semua paling penting. Okey. Okey, kita ada package fog machine, night sun dan juga ada bio bateria liquid. Okey, kalau korang nak tambah nak tambah contoh macam fog machine ni tak panjang, cukup panjang, kita ada extension wire yang panjang dia 10 meter. Korang bolehlah senang nak kat sini, lepas tu kat sebelah, kat belakang, kat tepi. Itu boleh untuk menyenangkan korang. Okey. Ini fog machine ni sesuai sangat untuk kenderaan dan juga untuk kat rumah, dekat mana, dekat ruangan. Ini untuk menghilangkan bateria. Okey. Okey, sesiapa yang berminat bolehlah PM kami. Okey. Sesiapa yang berminat ni bolehlah PM kami. PM kami nak fog machine ni. Okey.
Okey, untuk sampai sini sahajalah pertemuan kita untuk kali ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.